Okay, the next Beyblade yang saya terlupa unboxing. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel Alif Bosku banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya jumpa lagi Beyblade yang saya terlupa untuk unboxing. Dan ini Beyblade merupakan Beyblade yang saya boleh katakan Beyblade lama, okay? Dan sekali lagi kalau saya unboxing pun basi lah sudah, okay ya? Tidak laku sudah, orang pun tidak mau tonton lah. Tapi oleh kerana saya sudah jumpa balik Beyblade-Beyblade ni, jadi saya unboxing sajalah. Jadi Beyblade yang seterusnya adalah Bushin Asura. Bushin Asura, macam bubur Asura pula kan. Bubur Asura tu yang bubur yang kita makan masa bulan apa ke? Ya, Bushin Asura. Bushin Asura, nama lebih kurang macam bubur Asura lah. Okay, mungkin dia Beyblade ni ada kaitan dengan bubur Asura, kita mana tahu. Jadi kalau minggu Guest Fafnir dan kali ini Bushin Asura. Jadi jom kita sama-sama unboxing Bushin Asura. Bukan bubur Asura. So sebelum saya unboxing, mari kita tengok dahulu kotaknya dah. Okey, ini Beyblade Takaratomy iaitu Bushin Asura. Okey. Dia bernombor B135 Booth. Okey, Booth. Original Takaratomy. Okey. Dan Beyblade ini jenis defense. Beyblade ini adalah Beyblade Burst Rise atau Beyblade GT. Okey. Jadi Beyblade ini dari season GT juga, kira barulah, cuma dia rilis awal tahun yang lalu, jadi saya pun tidak sempat unboxing dan baru jumpa, jadi kali ini baru unboxing. Dan pemiliknya adalah Arman Kusaba. Arman Kusaba. Nama pun macam nama Melayu tau. Okey. Arman. Mungkin dia ni suka makan bubur Asura, kita mana tahu. Arman. Jadi siapa mau klaim ni? Malaysia ke Indonesia? Arman. Okey, Arman Kusaba. Okey. Jadi siapa mau klaim? Malaysia ke Indonesia? Klaimlah kamu. Okey. So, mari kita buka Bushin Asura. Kita buka gini saja. Okey. Oleh kerana sudah lewat unboxing, jadi kita gigit sajalah ni. Jangan cakaplah alamak Ali Bosku. Apa ni? Unboxing Beyblade sudah basi lah. Tak kira lah basi atau tidak basi. Yang penting namanya sudah Beyblade kan. Okey, jadi kita unboxing sajalah. Okey, daripada kita simpan lama-lama kan itu membazir. Membazir itu amalan syaitan. Faham? Jadi kita tidak mau jadi syaitan, kita unboxing sajalah. Huh. Dan ini dia. Ini sticker. Dan ini Beyblade dia. Okey. Jadi jom kita buka. Defense, defense maksudnya dia boleh bertahan lah, okay? Defense. Jadi bila defense, nanti kita test battle dengan attack. Jadi sejauh manakah dia dapat bertahan dengan Beyblade attack? Alright, okay, saya buka dahulu. Sekali macam makan keropok lah. Okay, this paper dia. Okay, jadi kita mula dengan driver dia. Ini driver dia. Okay. Kalau anda lihat di sini, ujung dia ni,
macam getah kan. Tapi bukan getah. Dia hanya plastik biasa. Okey. Dan dia berbentuk begini. So, oh wow. Wow. Jatuh ke depan, sorry. So, inilah dia driver dia. Dia ada hijau dan merah di hujung. Dan ini bukan getah. Okey, dia hanya plastik biasa. Okey. Nampak macam sayur kan? Macam sayur. Macam boleh dimakan je tengok. So, ini dia disc untuk Bushin Ashura, iaitu Hurricane. Okey, dia ada yang ini berwarna ring kan ni, apakah? Berwarna hijau, berwarna purple dan seperti ada duri. Okey, dan kalau Hurricane dia punya disc-nya berbentuk bulat. Okey. Hurricane. Alright. Bulat. Tapi bila letak yang purple ni, dia seperti nampak tajam lah. Okey. Dan ini dia layer untuk Bushin Ashura. Okey. Jadi ini dia punya layer. Okey. Dia ada bilah tajam setiap ni. Setiap dia bulat begitulah. Okey. Jadi kita boleh buka ni. Okey, kita buka. Kita Beyblade GT. Kita boleh buka. So, ini Bushin, ini Ashura dan ini besi dia 10. 10, 10 kan? 10 10. 10. Saya tak tahu kenapa 10, tapi ini dipanggil sebagai 10. Okey. So, mari kita sambung layer, disc dan driver. Okey. So, oleh kerana dia ini Beyblade Defense, jadi kita akan test battle dengan Beyblade Attack sejauh mana dia bertahan dengan Beyblade Attack dan sejauh mana dia dapat defensekan diri dia. Jom test battle. So, Bushin Ashura akan lawan dua Beyblade ini, iaitu Prime Apocalypse dan Imperial Dragon. Okey, dua-dua Beyblade Attack ini dari Beyblade Burst GT. Okey. Jadi, adakah Bushin Ashura dapat bertahan lawan Beyblade Attack ini? Jom kita lihat battle. Bushin Ashura, Imperial Dragon dan Prime Apocalypse. Battle yang pertama, Bushin Ashura menentang Prime Apocalypse. Jom. Round 1. 3, 2, 1, go. Shoot. Wow. Sudahlah terkeluar gelanggang. Burst lagi. So, menangnya Prime Apocalypse. 3, 2, 1, go. Shoot. Yo, nampaknya pusingan yang kedua kemenangan kepada Bushin Ashura. Pusingan yang ketiga, 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampaknya Prime Apocalypse sekali lagi menang dalam perlawanan ini. Okey, pusingan yang terakhir. 3, 2, 1, go shoot. Oh, kali ini menang pula Bushin Ashura. Okey, bagi saya Beyblade ini tidaklah sekuat manapun. Okey, kadang-kadang dia boleh kalah dan kadang-kadang dia menang. Jadi kalau dibawa bertanding, dia risiko tinggilah. Okey, risiko tinggi sebab dia senang burst. Bagi saya Beyblade ini senang burst. Okey, jadi keputusannya saya, bagi saya Prime Apocalypse lebih kuat berbanding Bushin Ashura. So, perlawanan seterusnya di antara Bushin Ashura dan Imperial Dragon. So, jom kita battle. Pusingan yang pertama. 3, 2, 1, go shoot.
Out. Wow. So, kemenangan untuk Imperial Dragon. Singan yang kedua. 3, 2, 1, go shoot. Oh, okay. Sekali lagi burst. Kemenangan untuk Imperial Dragon. Yang terakhir. 3, 2, 1, go shoot. Oh, Emperor Dragon. Okay. Bushan Ashura. Oh, nampaknya sekali lagi kemenangan kepada Imperial Dragon. Jadi terbukti Beyblade Bushin Ashura ni tidak kuat. Okay, tidak kuat, senang burst. Okay, mungkin kita boleh guna combo yang lain lah. Okay, untuk Beyblade ini. Apa-apapun, Imperial Dragon menang untuk pusingan ini. Alright, jadi setakat itu saja video saya tentang Beyblade yang terlupa unboxing, iaitu Bushin Ashura. Okay, jadi mudah-mudahan info yang saya bagi tadi dapat membantu anda sebagai seorang Beyblade yang bakal bertanding dalam turnamen-turnamen Beyblade. Okay, jadi kita berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa subscribe channel Alip Bosku dan tekan butang loceng. Dan kalau boleh jangan skip iklan sebab ia akan membantu untuk memperkembangkan lagi channel saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Alip Bosku, Assalamualaikum.